Halo semuanya, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya semuanya? Pertamax. Oke, malam hari ini aku mau nge-live bareng dengan Pak Haryanto, Direktur Utama atau Presiden Direktur dari AKR Korporindo ya. Oke. Sebelum kita ngobrol dengan Pak Haryanto nih teman-teman, saya mau bahas tentang IHSG dulu nih ya, dan nanti setelah dengan Pak Haryanto saya juga akan bahas IHSG lagi. Saya sedang mencoba untuk sambungin juga ke Instagram Mtrade ID. Market volatile bikin pusing, sabar sabar, aku kasih pencerahan sebentar lagi ya. Disclaimer, jangan lupa. Oke, terima kasih. Jadi malam hari ini, acara malam hari ini adalah edukasi ya teman-teman ya, bukan perintah beli dan jual. Dan juga kalau malam hari ini saya ada nge-live bareng dengan emiten, maka apa yang kita bahas ini sifatnya edukasi dan bukan sebagai perintah untuk beli, baik dari saham emiten tersebut ataupun dari emiten yang lain. Oke, aku mau bahas tentang IHSG dulu nih. Jadi sore hari ini hujan di tempat aku, hujan deras, dan ini ada suara pengajian juga. Semoga suara aku kedengeran jelas di sini ya. Oke, hari ini IHSG technical rebound naik 2%. Sebelum saya bahas tentang saham-saham yang lain dan sebelum kita ngobrol dengan Pak Haryanto malam hari ini tentang AKR Korporindo atau dengan kode saham AKRA yang sangat fundamental, aku lihat ini menarik ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini adalah sifatnya edukasi teman-teman ya. Oke, jadi sebelum ngebahas saham yang lain, aku mau ngebahas dulu tentang IHSG nih. IHSG hari ini naik 2%, sempat jatuh. Naik terus jatuh terus kemudian ditarik naik lagi. Nah, gimana sih sebenarnya IHSG ini kira-kira masih bisa turun enggak? Aku sambil lihat chart ya, jadi sorry kalau pandangan aku ke kanan gitu. IHSG kalau teman-teman tanya saya masih bisa terkoreksi enggak? Masih bisa terkoreksi. Sampai ke level berapa IHSG terkoreksi? IHSG bisa turun itu sampai terkoreksi sampai di level 5.500-nya. Itu support sangat kuat sekali. Nah, kenapa market saat ini sangat volatile? Karena banyak yang profit taking, tapi banyak juga yang ambil terutama saham-saham blue chip di level terdiskon gitu. Maka dari itu, teman-teman yang pemula, sebaiknya banyak lebih arahnya ke saham-saham blue chip aja gitu ya. Jadi, jangan terlalu agresif untuk tradingnya. Nah, Mtrade sendiri hari ini ada trading beberapa saham kayak Elsa dan juga let me check ada saham apa aja, saya akan cek dulu supaya nggak berbeda ya, supaya angkanya sama, aku cek dulu di data. Oke, aku akan cek untuk hari ini. Pewon ya. Jadi 1 Desember hari ini kita interested dengan Pewon. Pakuan Jati buat swing trading aja, dan ini be very careful banget. Yang swing trading masih akan sangat volatile. Market dalam sepekan ke depan ini masih sangat volatile sekali. Jadi bisa tahu-tahu turun dalam, bisa tahu-tahu naik kenceng gitu. Jadi teman-teman jangan kalau trading jangan pakai modal lebih dari 20% dari keseluruhan modal saham. Rule kita masih sama. Terus WSBP, kita lihat juga di sore hari tadi WSBP itu sudah mulai aktif lagi. Nah, WSBP ini pas banget ketahan supportnya di 214. Dan WSBP ini teman-teman kalau misalkan mau simpen untuk beberapa bulan ke depan, ini juga bagus nih, oke gitu ya. Jadi tadi kita ada entry lagi untuk WSBP. Kemudian ada BRPT dan juga GIA very volatile banget, sangat volatile sekali. Jadi teman-teman yang masih pemula, yang belum siap dengan fluktuasi itu jangan masuk dulu deh, nanti jantungan gitu.
GIAA perkiraan aku masih bakalan bisa lanjut naik ya. Hang on, sebentar ya teman-teman ya. Live di Instagram Ellen May Official dan live di Instagram mtrade_id. Oke, yang di mtrade udah connect juga. Nah, GIAA ini masih bisa naik. Kita kemarin sempat beberapa in and out beberapa kali, sangat tinggi resikonya untuk GIAA ini ya. Jadi, teman-teman yang punya GIAA mesti siap mental. Kalau misalkan nggak siap dengan fluktuasi naik turun, mendingan nonton aja, mendingan nonton dulu. Jadi kita tadi ada kasih tahu juga untuk risk volatility-nya lumayan gede. BRPT short term juga bisa mantul, terus ayam-ayaman perkiraan aku bakalan bisa mantul juga gitu. Cuman buat naik kencengnya kayaknya nggak this week deh. This week tuh kayak masih konsolidasi zigzag dulu gitu. Nanti pekan depan baru akan mulai kenceng gitu. Oke. Untuk saham-saham yang lainnya saya update lagi nanti ya, teman-teman semuanya. Saya mau invite Pak Haryanto dari Akra, Presiden Direktur AKR Corporindo. Oke, saya akan invite beliau ya, teman-teman ya. Tekimci, kasihan masih mandek. Terus aku suruh ngapain? Kalau dia Tekim sore ini tadi aku ngelihat dia aktif juga loh gitu. Jadi aku mau ralat. Kemarin saya salah ngomong, Tekim dan INKP itu Mtrade masih ngehold ya. Jadi tadi pagi aku cek masih hold, masih ada gitu. Jadi sore tadi udah aktif sih. Jadi ya let's see lah ya. Saya bisa ngomong malam ini hold karena candle-nya hijau. Besok kalau misalkan dibanting kena cut loss ya, nggak tahu lain cerita. Makanya trading sekarang sangat volatile banget, mesti harus real time gitu. Oke, saya akan coba untuk invite. Coba ya, aku invite Pak. Oke, nanti saham yang lain aku akan bahas ya, teman-teman ya. Ada Pak Haryanto. Halo. Malam Ellen. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam juga teman-teman lainnya. Ini kayaknya bakalan seru nih. Teman-teman semuanya, saya akan komen dulu teman-teman ya, supaya kita bisa fokus pada Pak Haryanto, supaya kita bisa dengar pesan-pesan yang sangat luar biasa dari Pak Haryanto. Sebelumnya, teman-teman yang ada di Instagram, mtrade_id, kalau mau nonton, saya nge-live dengan Presdir dari AKR Corporindo, langsung aja ke Instagram ellenmay_official. Jadi ini nge-live di dua Instagram sekaligus. Oke, Pak Haryanto, sebelumnya makasih banyak nih Pak, sudah meluangkan waktu mau ngobrol dengan kami. Ya, tadi saya terima udah perkenalkan. Terima kasih juga invitation-nya. Iya. Boleh Pak Haryanto memperkenalkan diri lagi Pak untuk Bapak dan juga company. Ya, saya Haryanto Adikusumo sebagai Presiden Direktur AKR Corporindo TBK. Saya join company tahun 83 sejak saya lulus university. Nah, AKR ini didirikan oleh ayah saya sejak tahun 1960. Jadi baru hari Sabtu lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-60 untuk AKR. Jadi saya merupakan generasi kedua yang meneruskan bisnis di AKR ini. Oke, luar biasa banget ya. Untuk AKR sendiri Pak, saya lihat bisnis modelnya ini kan perusahaan distribusi ya Pak ya. Distribusi ada petroleum, ada oil, ada basic chemical juga. Sekarang saya juga melihat AKR ini punya satu lahan untuk kawasan industri nih Pak ya. Mungkin Pak Haryanto bisa ceritain dulu nih Pak,
AKR Korporindo ini bisnis modelnya gimana? Baik. Jadi AKR Korporindo ini kita ingin melihatnya sebagai end-to-end supply chain company, di mana kita telah berinvestasi infrastruktur logistik di seluruh Indonesia, baik di pelabuhan-pelabuhan utama, sehingga kita juga mempunyai kapal-kapal tanker maupun truk-truk tanker. Jadi infrastruktur yang kita bangun ini adalah infrastruktur untuk barang-barang bulk atau barang-barang curah. Sehingga ini yang menjadi competitive advantage-nya daripada AKR. Apakah itu chemical, apakah itu BBM, semuanya dalam bentuk curah yang menggunakan infrastruktur logistik ini. Nah, Indonesia ini sudah sejak 50 tahun terakhir ini jarang membangun pelabuhan baru. Sehingga pelabuhan-pelabuhan ini sudah crowded, sehingga sulit untuk mengembangkan infrastruktur di dalam pelabuhan. Ya, insya Allah pemerintah sudah mulai membangun pelabuhan baru seperti Patimban. Ya. Nah, itulah sebabnya aset-aset infrastruktur ini yang menjadi competitive advantage AKR. Karena kalau kita bisa mendistribusikan barang dalam bentuk curah, itu cost-nya akan lebih murah dan lebih kompetitif dibandingkan kompetitor lain. Oke, oke, menarik nah, banget ya Pak ya. Model, ya. Ya, untuk bisnis model, kalau AKR terdiri dari yang tadi, yang pertama adalah BBM. Ya, BBM kita sekarang ini sudah berbisnis sekitar 16 tahun. Dan di luar Pertamina, kami merupakan swasta terbesar di dalam distribusi BBM. Kedua, chemical. Chemical, originally AKR ini berbisnis di bidang kimia sejak tahun 60, dan kita merupakan salah satu leading player di kimia curah di Indonesia. Kembali lagi, kedua produk ini memakai infrastruktur logistik kita. Yang ketiga, selain kita pakai sendiri, logistik kita juga kita sewakan ke pihak ketiga. Nah, ini yang juga memberikan kontribusi yang cukup baik sebagai profit kita. Dan yang keempat, tadi yang kita sedang mengembangkan adalah bisnis Java Integrated Industrial and Port Estate. Ini merupakan kawasan industri dan pelabuhan pertama di Indonesia yang seluas 3.000 hektar, yang terdiri dari pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan juga kawasan perumahan dan komersial. Yang kelima, kita ini sekarang kita sedang mengembangkan juga pompa bensin, baik yang dalam brand AKR maupun pompa bensin yang brand AKR BP atau British Petroleum yang sedang kita kembangkan di Jakarta dan Surabaya. Yang keenam, kita sekarang juga sedang join dengan BP untuk mulai masuk ke bisnis aftur, yaitu untuk supply BBM bagi pesawat terbang. Menarik banget ya. Ini diversifikasinya sangat luar biasa banget ya Pak ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, sekali lagi teman-teman yang ada di mtrade_id, saya lagi live bersama dengan Pak Haryanto, Presiden Direktur AKR Korporindo atau dengan kode saham AKRA. Jadi teman-teman bisa langsung nonton ke sini. Nah, Pak, mau nanya-nanya dikit nih Pak. Kalau AKR Korporindo sendiri atau AKRA ini yang menyumbang paling besar untuk revenue-nya saat ini bisnis model lini bisnis yang mana ini Pak? Jadi untuk pendapatan yang paling besar sekarang disumbang oleh trading dan distribution kami, yaitu sekitar 85% disumbang oleh trading and distribution. Sisanya itu disumbang dari pendapatan logistik maupun manufacturing kita, maupun bisnis retail kita, maupun penjualan tanah di kawasan industri. Mungkin perlu saya jelaskan, Ellen, bahwa semua bisnis ini, apakah ini BBM, chemical semua ini, retail, pompa bensin, ini semua menggunakan infrastruktur logistik. Jadi kayak pompa bensin pun kan jualan bensin. Jadi ya sama juga dengan jualan BBM yang sudah kami lakukan. Jadi ini hanya penetrasi ke pasar baru. Tadinya business to business, sekarang kita mulai masuk business to consumer melalui pompa bensin.
Oke, menarik banget, Pak. Ini saya sambil lihat ke kanan, sorry ya, Pak, ya. Karena saya sambil lihat data, kadang-kadang lihat chat, kadang lihat numbers, gitu. Kadang nyatet juga, Bapak bilang apa. Jadi saya sempat cek untuk kinerja keuangan pada kuartal 3 tahun 2020, buat saya ini sangat luar biasa, secara year on year tumbuh 34%. Di mana banyak perusahaan lain justru malah minus secara year on year. Sebelumnya teman-teman, saya disclaimer ya, ini edukasi ya, bukan perintah beli dan jual saham. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kalau saya nggak salah ya Pak ya, ini didukung oleh distribusi petroleumnya yang lebih tinggi peningkatannya daripada untuk distribusi chemicalnya. Saya juga melihat di sini AKR melakukan penghematan juga untuk biaya operasionalnya. Saya kagum gimana caranya Bapak ya Akra mengatasi kondisi pandemi COVID-19 ini dan justru malah bisa untung. Oke, terima kasih Ellen. Jadi memang infrastruktur logistik ini penting sekali. Di era pandemi ini di mana banyak work from home, ada PSBB, sehingga ini menimbulkan disrupsi terhadap distribusi dan logistik. Nah, karena AKR telah memiliki infrastruktur logistik yang merata di seluruh Indonesia, maka pandemi ini merupakan opportunity karena banyak saingan kita yang tidak mempunyai logistik mengalami disrupsi dalam pendistribusian. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk mengambil market share mereka. Itu yang menyebabkan kenapa baik dari segi volume kami bertumbuh lebih dari 20%, dari profit juga kami bisa tumbuh lebih dari 20%. Jadi memang Indonesia ini negara kepulauan yang besar, dan infrastruktur belum merata. Sehingga siapa yang menguasai jalur infrastruktur pendistribusian logistik yang kuat, dialah yang akan menang dalam persaingan. Oke, menarik sekali. Kalau untuk biaya operasionalnya sendiri, Pak, ini kan saya lihat turun 14,7%, ada efisiensi. Gimana tuh, Pak, caranya untuk melakukan efisiensi seperti ini tuh yang dilakukan apa aja kemarin? Jadi yang pertama dengan adanya PSBB, dengan work from home, otomatis biaya itu akan turun. Kedua, kita juga freeze semua rekrutmen ya, dan yang apa yang kita hanya rekrut hanya orang-orang yang memang posisinya penting. Ya. Yang ketiga, sehingga dengan peningkatan daripada volume ini juga menimbulkan ekonomi soft skill. Jadi kalau dilihat, AKR ini memang semua produk yang kami jalankan, itu kami memiliki market share either number one or number two. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kalau kita mempunyai market share yang besar, kita adalah leading player, maka customer akan membutuhkan kita. Sehingga kita memiliki lebih bagus bargaining terhadap principal maupun terhadap customer. Jadi itu sebabnya kita bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Menarik ya, Pak, bicara tentang kawasan industri yang dimiliki oleh AKR Korporindo. Nggak banyak teman-teman investor retail yang tahu bahwa AKR ini punya lini bisnis yang ini nih agak berbeda nih. Taunya mereka distribusi gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan untuk JIPE ini omnibus law akan berdampak sangat positif sekali untuk JIPE ya. Mungkin sedikit data yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua, saya bacain data dikit ya Pak ya, izin ya. Oke, okay. Ya. Jadi teman-teman, untuk kawasan industri yang dikembangkan oleh AKR Korporindo, namanya JIPE, ini penjualannya pada kuartal ketiga tahun 2020 sudah mencapai 17 hektar. Ini dua kali lebih tinggi daripada penjualan pada full year 2019 yang angkanya 8 hektar. Nah, jadi kita melihat ini sangat bagus sekali untuk tahun 2021 nanti, di mana Omnibus Law akan semakin gencar diterapkan. Sekali lagi teman-teman, disclaimer, ini edukasi ya teman-teman ya, bukan saya lagi ini ngepom-pomin saham Akra gitu, saya ngebaca aja data yang di depan mata. Pertanyaan saya buat
Pak Haryanto adalah, saya sebenarnya heran untuk pengembangan bisnis, diversifikasinya dari distribusi, kemudian bicara tentang petroleum, terus tahu-tahu ke kawasan industri gitu. Kira-kira apa yang membuat manajemen tertarik untuk masuk ke bisnis ini? Jadi mungkin saya jelaskan historinya JP ya. Pada tahun 2013 saya diundang oleh Dirut Pelindo 3. Pada saat itu Pelindo 3 memiliki proyek pelabuhan. Nah, proyek pelabuhan ini sangat menarik karena proyek pelabuhan ini bila dikombinasi dengan kawasan industri yang besar, ini akan memberikan kompetitif untuk menarik investor. Ini yang saya belajar dari China karena di China, kami dulu memiliki pelabuhan sungai juga, sehingga kita mengerti bisnis pelabuhan ini dengan baik. Jadi waktu itu saya bilang ke Pelindo 3, saya mau berpartner, tetapi kita harus membuat suatu kawasan yang besar, yang terdiri dari pelabuhan, kawasan industri, dan juga kawasan perumahan dan komersial. Sehingga semua kita bisa menyediakan listrik, menyediakan air, menyediakan energi seperti gas, BBM, sehingga kita bisa mendapatkan recurring income. Yang kedua, pelabuhan. Indonesia ini sangat memerlukan pelabuhan, karena kita dengan industri yang bertumbuh, konsumsi bertumbuh ini, pelabuhan kita ini sudah padat. Jadi kesempatan untuk membangun suatu pelabuhan baru dengan laut dalam, sehingga pelabuhan ini bisa mendatangkan logistik income yang besar bagi AKR juga. Jadi itulah sebabnya waktu kita mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Pelindo 3, ini kesempatan kita raih, sehingga kita mendirikan JP dengan 3.000 hektar luasnya. Okay. Dan JP sekarang ini meskipun sales-nya hanya baru 2% terhadap penjualan AKR, tapi responsible 11% dari gross profit kita. Jadi kita bisa melihat bahwa JP ini meskipun masih baru dan masih kecil, tetapi mulai berkontribusi secara signifikan kepada AKR. Menarik sekali ya, 11%. Jadi mulai growing untuk impact-nya buat perusahaan ya Pak ya? Betul. Dan dengan adanya Omnibus Law, dan saat ini juga JP sedang dalam proses untuk mendapatkan KIK, kawasan ekonomi khusus. Kita harapkan tahun depan dengan berlakunya Omnibus Law maupun KIK, JP akan bisa menarik investasi baik asing maupun domestik untuk masuk ke kawasan JP. Karena kawasan JP memiliki pelabuhan laut dalam yang sekarang sudah minus 14 meter. 14 meter pelabuhan di Indonesia itu hanya ada di Tanjung Priok. Tanjung Priok pun itu hanya di New Priok dan pelabuhan peti kemas. Yang lainnya tidak ada yang sampai minus 14 meter kedalaman dermaganya. Jadi kita merupakan salah satu pelabuhan yang terbesar dan juga terdalam di Indonesia. Oke. Luar biasa banget ini Pak ya. Semoga sukses selalu dengan JIPE-nya. Pak, ini ada pertanyaan lain lagi nih Pak, yang seringkali jadi pertanyaan buat calon investor jangka panjang. Nah, buat investasi jangka panjang, kadang-kadang tuh investor agak-agak ragu di dalam memilih perusahaan yang terkorelasi dengan harga komoditas gitu ya. Nah, kalau di sini kan AKR merupakan logistik ya, bukan tidak secara langsung terkorelasi sebenarnya. Tapi ke depan ini juga akan ada bisnis aftur, pompa bensin gitu. Kalau menurut Bapak sendiri nih ya, menurut Pak Haryanto, seberapa sensitifkah sih sebenarnya revenue dan juga laba dari perusahaan terkait dengan naik turunnya harga komoditas, khususnya minyak, Pak? Ya. Jadi waktu kita masuk ke bisnis minyak ini tahun 2005, kita menyadari sepenuhnya volatility daripada harga minyak dan juga volatility daripada exchange rate Indonesia rupiah dengan US dollar. Jadi waktu kita membuat bisnis modelnya, kita ini tidak mengambil spekulasi, tapi kita membeli menggunakan formula,
formula MOP, yaitu Made All Plus of Singapore, itu seperti brand atau NYMEX. Dan waktu kita menjual, kita juga memakai formula yang sama. Dan apa yang kita beli, itu kita jual di periode yang sama. Itu sebabnya dengan volatilitas harga minyak, itu profit kita tetap growing. Kalau dilihat selama 15 tahun dari 2005 sampai 2019, itu profit kita grow by 14% compounded annual growth rate. Meskipun harga minyak awal tahun ini sempat minus ya, di bulan Maret kan itu sampai minus harga minyak. Tapi profit kita malah naik, ya seperti tadi 30, gross profit kita naik hampir 30%. Jadi ini menunjukkan bahwa business model kita ini sangat resilient dan low risk dan konsisten menghasilkan profit. Jadi kita nggak melihat persentase profit, tapi kita melihat berapa profit rupiah per liter. Ini yang membuat konsistensi daripada profitabilitas perusahaan. Okay. Jadi ini yang membuat yang kedua, mungkin juga penting adalah rupiah dan US dollar. Karena kita beli minyak kan US dollar, sedangkan jual dalam negeri rupiah. Jadi kita selalu beli forward. Sehingga dengan begitu kita juga tidak terdampak dengan fluktuasi exchange rate. Oke. Okay. Pas banget tadi sebenarnya habis mau nanyain tentang harga minyak, saya mau nanyain tentang ini, fluktuasi rupiah dengan US dollar. Tapi sudah dijawab, luar biasa banget. Oke. Okay. Pak Haryanto, kalau nggak salah nih ya, ini sedikit flashback aja ya Pak ya, mungkin agak-agak personal juga. Bapak dari Surabaya ya Pak ya? Ya, makanya medok Pak ya. Enggak, medoknya nggak. Ya, tadi sempat ngobrol dengan Pak Hermanto juga nih, ternyata wah ini Surabaya ya. Lagi, orang Surabaya hebat-hebat ini. Oke, netizen kenal lama sama Pak Hermanto. Oke, iya, jadi Pak, boleh diceritakan sedikit nih Pak tentang histori, kenapa sih dulu papa dari Pak Haryanto mendirikan AKR ini, AKR Korporindo dari dulu awal, kemudian historinya gimana ketika Bapak mengembangkan gitu. Ya, jadi ayah saya ini mulai bisnis tahun 60 sebagai chemical trader. Jadi ya kita tahu di awal di 60-an itu banyak gejolak, di awal 70-an Indonesia mulai industrialisasi, sehingga chemical business mulai bertumbuh. Nah, ayah saya itu mempunyai visi bahwa tahun 70-an karena harga minyak itu melambung karena oil crisis, itu ayah saya mulai memikirkan mengimport chemical dalam bentuk curah. Kenapa? Karena chemical itu biasanya liquid process yang harus dikeringkan untuk jadi apa solid, dimasukkan ke drum atau ke sak. Tapi kalau kita bisa importnya pakai liquid, itu kita bisa saving energy yang untuk mengeringkan, saving packaging, dan juga labor. Nah, itu sebabnya ayah saya sejak tahun 80-an mulai berinvestasi terminal-terminal curah di Indonesian major port. Nah, sehingga waktu saya kembali tahun 83, saya mendapat tugas dari ayah saya untuk memperbesar logistik kita. Dan kita pertama kali go public tahun 94. Nah, dapat dana, kita perbesar lagi, dana ini kita pakai untuk memperbesar infrastruktur logistik kita. Sehingga waktu Indonesia menjadi net importer of minyak tahun 2001, maka keluarlah Undang-Undang Migas nomor 3 tahun 2001 yang pihak swasta boleh masuk ke downstream BBM. Nah, sehingga AKR karena kita memiliki infrastruktur yang kuat di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia, kita adalah swasta pertama yang masuk mengimpor dan mendistribusikan BBM. Nah, itu sebabnya di luar saat ini, di luar Pertamina, kami merupakan badan usaha swasta yang paling lengkap dan paling kuat infrastrukturnya. Okay. Ini yang menjadi competitive advantage kita. Menarik banget. Sorry ya Pak, ini saya sambil lihat ke kanan nih karena saya ngelihat beberapa list, beberapa data juga gitu. Boleh saya seling sedikit dengan analisis teknikal dari harga saham Akra, Pak?
Oke, silakan. Oke, teman-teman semuanya yang penasaran dengan emiten Akra, AKRA, AKR Korporindo TBK, dalam jangka pendek, Akra ini sedang menguji resisten 3060. Saya melihat sebenarnya trennya sudah mulai masuk ke stage 2 atau mulai masuk ke tren naik, tapi karena kemarin ada fluktuasi lumayan gede ya di market Indonesia, semua saham, jadi bukan cuma Akra. Ini Akra kembali di bawah angka 30-50 lagi, itu jadi resisten kuatnya saat ini. Nah, perkiraan aku Desember ini nanti AKR, Akra ini bisa naik sampai, disclaimer teman-teman ya, aku bukan lagi ngepom-pom saham Akra ya, jadi dimohon pengertiannya, ini edukasi teman-teman. Oke, Akra ini di Desember, perkiraan saya bisa mencapai angka 3.530. Ini ada satu resisten di sini, atau saya buletin aja 3.500 untuk Desember. Kemudian, untuk tahun 2021 nanti, perkiraan saya di kuartal 1, Akra bisa mencapai angka 4.000. Jadi masih ada upside, teman-teman. Nah, kalau untuk investing ya pastinya upside-nya masih lebih banyak ya, jauh lebih banyak lagi. Karena sekarang juga Akra ini masih masih bisa menguat, saya lihat. Dan secara fundamental juga menarik banget tadi laba perusahaannya. Oke, nanti saya akan bahas yang lainnya untuk valuasinya. Saya akan bahas valuasinya juga, tapi nanti ya teman-teman ya. Teman-teman yang ada di Instagram Mtrade ID, langsung aja bergabung dengan Instagram LMA_official ya, saya matiin yang di Mtrade ID. Oke, Pak Haryanto, boleh tanya lagi Pak, nih teman-teman investor saham, mereka kan suka mencari dividen ini Pak, berburu dividen. Nah, kalau Akra sendiri ada plan nggak Pak tahun 2021 nanti, dividennya gimana? Ya. Jadi AKR ini adalah perusahaan yang strong balance sheet. Jadi debt to equity ratio kita hanya 0,25 kali. Cash flow kita cukup kuat, sehingga setiap tahun kita pasti membagikan dividen yang cukup besar. Tahun lalu kita membagikan Rp110 per saham. Tahun ini karena profit kita naik, kemungkinan besar dividen yang akan kita bagikan tahun 2023 akan lebih tinggi. Sementara tahun ini kita sudah memberikan interim dividen sebesar Rp50 per saham yang dibagikan di bulan Agustus lalu. Nah, yang berikutnya kita akan memberikan final dividen setelah RUPS. Biasanya kita adakan RUPS itu di sekitar bulan April tahun depan. Sehingga dividen bisa diberikan biasanya di akhir bulan Mei tahun depan. Oke. Wah, ini teman-teman investor pasti senang banget nih ya. Jadi ada dividen terus nih ya. Setiap tahun dan selalu kita, dan biasanya kalau kita ada extraordinary profit, kita beri dividen yang lebih besar lagi. Jadi misalnya kayak apa 2018 kita ada jual pabrik kita di China, itu kita berikan dividen yang cukup besar, itu sampai Rp200 per sahamnya waktu tahun 2018. Jadi kita selalu look after, jaga kepentingan dari minority shareholder, sehingga kalau ada extraordinary profit kita selalu bagikan kembali kepada pemegang saham. Menarik banget. Wah, terima kasih banyak loh Pak Arianto. Ini mewakili teman-teman investor semua. Pasti pada happy nih, kita cek komennya. Saya nyalain sebentar. Oke. Saya mau update untuk valuasi dari Akra sendiri. Teman-teman yang mau investasi pasti ya penasaran dong dengan valuasi. Boleh ya Pak, izin saya share ya Pak ya. Nah, tadi bicara tentang dividen, dikit saya tambahin, dividen yieldnya 3,68% saat ini. Sedangkan kalau untuk valuasinya, PE ratio-nya di angka 13,53 kali, ini murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, juga dengan kalau kita lihat
PE forward di tahun 2021 itu 17,6 kali. Jadi saat ini 13,53 kali. Oke, terus kemudian jadi PE current-nya 13,53, PE forward-nya 17,6 gitu. Kemudian untuk PBV-nya, price to book value ratio-nya juga 1,41, angkanya cukup murah juga dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya juga ini saya bisa bilang ini terdiskon. Net profit margin juga positif, ROE, ROA juga positif. Oke, Pak Haryanto, boleh mungkin bagikan cerita Pak Haryanto atau saran-saran Pak Haryanto untuk teman-teman investor saham ini, Pak? Halo? Halo? Oke, saya invite lagi ya. Ada Pak Triawan. Makasih Pak Triawan sudah nyimak ya. Halo, mohon maaf, ada internet connection-nya putus. Iya, mohon maaf juga Pak. Pak, ini ada salam dari Pak Triawan nih Pak. Dari Pak Triawan Munaf. Oh iya, iya. Salam untuk beliau juga. Salam dari Pak Hermanto Tanoko juga Pak. Orang-orang hebat semua ini. Oke. Mungkin Bapak masih bisa dengar saya. Ini suara saya hilang, putus gitu. Teman-teman masih bisa dengar saya nggak ya? Jangan keluar ya Pak ya, saya coba untuk... Ya, ya. Masih. Ya. Oke, ya, mohon maaf ya, putus lagi tadi internetnya. Bapak ini sangat humble sekali loh Pak. Ya. Sangat humble sekali, saya jadi jadi sungkan. Oke. Okay. Pak Haryanto. Teknologi. Gimana Pak? Silakan. Kadang-kadang karena gaptek jadi korban teknologi. Enggak lah. Ini internet kadang-kadang emang gini Pak. Oke. Okay. Sangat humble banget. Pak Haryanto, mau minta ini dong Pak, pesan-pesan buat teman-teman investor semuanya, dan pastinya teman-teman pebisnis, mereka kalau, kita semua, kalau mau jadi berhasil seperti Pak Haryanto, membangun bisnis, dan juga berinvestasi saham, gimana Pak? Ya, jadi yang pertama, ya kita harus kerja keras. Yang kedua, kita harus work smart. Yang ketiga, bisnis apapun kita harus bisa justify kenapa kita ini harus bisa survive. Kalau kita tidak bisa mendiferensiasikan bisnis kita, kita tidak bisa menjustify kenapa kita bisa bersaing dengan orang lain, kita akan sulit untuk bisa sukses. Nah, yang keempat, kita membutuhkan support dari tim. Teamwork daripada perusahaan itu penting sekali. Karena tidak mungkin satu orang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kalau kita didukung oleh tim yang bersatu, yang dedikasi dan loyal, itu akan membuat perusahaan sukses. Contoh kayak AKR, kita 60 tahun ulang tahun 60 tahun ini, kita memberikan bonus kepada karyawan. Dan to my pleasant surprise, 10% daripada karyawan kita itu sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami di AKR. Karyawan kita itu begitu berdedikasi dan loyal dan kerja keras sehingga perusahaan. Menarik banget. Bicara tentang teamwork nih ya Pak, dan juga leadership, gimana sih Pak caranya memilih tim? Mungkin ini pertanyaan yang agak terlalu basic ya Pak ya. Bagaimana caranya membuat sistem di perusahaan, culture di perusahaan yang bagus gitu, sehingga seperti yang Bapak bilang tadi, tim bisa loyal, tapi tidak hanya loyal, bertumbuh juga gitu. Jadi nomor satu adalah kita harus mempunyai good corporate governance. Jadi bagaimana kita memanage perusahaan ini dengan transparan, dengan terbuka, sehingga kita sebagai pimpinan pun mempunyai accountability kepada anak buah. Karena kalau
kita tertutup ya, anak buah tidak tahu what's going on. Nomor satu, itu tidak bisa membuat anak buah kita bertumbuh dan belajar dan bertumbuh. Yang kedua juga bahaya, kalau ada kesalahan tidak ada orang yang mengingatkan kita. Jadi yang pertama adalah good corporate governance dan transparansi. Yang kedua, kita harus create environment yang mana orang ini bisa inovasi. Lah untuk inovasi ini people can make mistake. Nah, ini kita yang harus bisa supaya orang kalau mistake itu harus kita bantu, karena mistake is part of experience. Yang penting mistake itu kita belajar dari mistake, kita bisa memperbaiki dan menjadi lebih baik. Nah, selama kita bisa melakukan itu, mistake itu is good experience untuk kita. Yang ketiga, yang paling penting juga adalah bagaimana perusahaan ini bisa care terhadap karyawan. Sehingga waktu perusahaan bertumbuh, kita juga ingin karyawan kita itu bisa bertumbuh baik dalam karir, baik dalam pendapatan. Saya udah ganti dua. Ya? Value-nya itu adalah be agile, be entrepreneur, kolaboratif, ya, menghargai kinerja tinggi, terus memberdayakan tim, yaitu empower the team, dan zero tolerance. Jadi ya kayak harassment, zero spill, ya karena kita minyak ini harus menjaga environment, ya zero spill dan zero accident, supaya karyawan kita bisa pulang ke rumah dengan sehat dan selamat dan sebagainya. Jadi 6 value ini yang kita lakukan untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Menarik banget. Satu hal yang saya highlight dari, satu yang sangat-sangat ini banget, penting banget teman-teman ya, saya highlight dari pesan Pak Haryanto tadi adalah embrace mistakes. Jadi kalau saya perhatikan, ternyata ada pola yang sama dari orang-orang yang berhasil. Saya sempat baca buku dari Pak William Suryajaya, pendiri Astra International. Beliau orang yang sangat berani sekali. Orang yang berani, ya berani salah. Ya, jadi teman-teman, kalau kita tidak berani salah, nggak pernah melakukan kesalahan, artinya kita tidak pernah mencoba, dan kita tidak pernah punya sebuah experience, apapun experience itu. Namun, teman-teman, tentunya kita harus mengukur resiko dulu ya. Jadi, seperti tadi yang Pak Haryanto bilang, ini diimbangi dengan zero tolerance juga. Di sini saya lihat untuk risk management-nya di sini ada gitu. Oke, Pak Haryanto, ini ada beberapa pertanyaan dikit lagi ya, Pak ya. Jadi beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman. Oke. Tahun 2021, Pak. 2021 nanti fokusnya mau ngembangin apa, Pak? Plan-nya. Jadi yang nomor satu, 2021 itu kita ada beberapa strategi untuk growth. Nomor satu adalah bisnis daripada BBM chemical pun kita percaya akan bertumbuh. Karena dengan adanya pandemik ini kan banyak pent-up demand. Dan dengan sistem stimulus maupun pemulihan ekonomi nasional dan juga easy money, ini akan membuat ekonomi akan berputar dan bertumbuh lebih cepat tahun depan. Sehingga kita percaya chemical, di mana chemical kita ini dipakai banyak untuk daily products, daily usage products, sehingga pasti akan meningkat. Juga BBM, terutama misalnya kayak pompa bensin, dengan sekarang orang mulai travel, ini demand sudah mulai. Yang kedua, kita juga percaya dengan omnibus law ini akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang akan membangun pabriknya di Indonesia, baik domestik maupun asing. Dan juga dengan KIK, Kawasan Ekonomi Khusus, kita percaya JP tahun depan akan berkontribusi lebih besar lagi dibandingkan tahun ini. Dan kita juga percaya bahwa untuk aviasi pun, aftur pun, tahun depan akan meningkat cukup signifikan. Sehingga ini merupakan opportunity untuk AKR bisa bertumbuh lebih baik di tahun depan.
Oke, menarik banget. Ini kan tadi kita sudah berbicara banyak hal yang menarik banget ya Pak ya. Mungkin sedikit Pak, ini ada tambahan pertanyaan sedikit tentang SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Mungkin kayak tantangan apa sih yang biasanya dihadapi dalam model bisnis seperti Akra ini, dan antisipasinya apa gitu. Selama ini tuh yang paling challenging banget sejak Akra didirikan hingga sekarang tuh pernah mengalami apa dan gimana mengatasinya? Dan ke depan juga pastinya. Jadi yang pertama, kembali lagi challenge kita ini adalah bagaimana kita tetap disiplin untuk menggunakan yang tadi formula itu. Sehingga kita tidak beresiko di dalam volatilitas daripada harga produk kita. Sehingga ini bisa tetap menghasilkan profit yang konsisten. Ini pertama. Jadi disiplin terhadap formula business model kita. Yang kedua, bagaimana kita ini bisa berubah? Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah digitalisasi. Jadi, seperti kita punya logistik, kita sekarang sudah mempunyai IT yang bisa mengontrol baik volume maupun temperatur di semua storage kita, termasuk storage-nya di pompa bensin, maupun semua kapal-kapal kita maupun truk kita, dimanapun mereka bergerak, kita bisa monitor di war room di kantor kita. Jadi sehingga dengan kontrol IT ini istilahnya fraud itu bisa dihindarin karena BBM ini sangat mudah untuk dicuri. Yang kedua, kita pun sekarang lagi membuat IT di mana nanti salesman kita nggak usah ke kantor juga nggak apa-apa. Jadi semua sales and delivery bisa di jalankan melalui smartphone ya. Jadi kita percaya ke depan bisnis logistik ini tetap selalu ada. Hanya the way we do our logistic will change drastically. Dan pandemik ini akan merubah dan mempercepat perubahan itu. Nah, jadi kita harus melihat satu tadi mesti masuk ke digitalisasi. Kedua, mungkin kita harus reshuffle some of our products untuk menyesuaikan dengan ekonomi new normal ini setelah pandemi. Jadi saya rasa dua ini yang kita harus bisa mengatasi challenge-nya. Oke, luar biasa banget Pak. Satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita mau bagi-bagi giveaway teman-teman semuanya ya, saya akan kasih update saham sedikit nanti. Bapak jangan leave dulu ya Pak ya, nanti Bapak yang ini nih kasih pertanyaan. Nanti Bapak kasih satu pertanyaan yang mudah dijawab oleh teman-teman dan sudah dibahas nantinya Pak ya. Supaya teman-teman bisa jawab dan dapat giveaway 5 hadiah M-Trade dari saya, edukasi bimbingan saham 7 hari trial ya. Oke, Pak, satu pertanyaan terakhir. Bapak kok bisa humble banget gitu sih, Pak? Oh, karena saya percaya kita bisa hari ini bukan karena saya, tapi karena begitu banyak orang-orang yang di AKR ini yang berdedikasi, yang kerja keras, yang memberikan their best untuk company. Itu yang membuat sukses. Jadi, saya ini hanya istilahnya cheerleader aja. Saya hanya orang yang memberi motivasi. Tapi mereka paling berjasa. Oke, luar biasa banget deh ya. Ini semuanya pada ngefans sama Pak Arianto semua nih. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mau bagi-bagi hadiah, saya izin ya Pak ya untuk kasih review saham sedikit. Bapak di sini jangan leave. Oke. Teman-teman semuanya, saya cuma mau update lagi. Di awal saya udah update untuk IHSG. Ini masih sangat fluktuatif, saham-saham masih sangat fluktuatif. IHSG masih bisa naik turun, dan kalau turun itu menguji support 5.500. Investor jangka panjang, manfaatkan untuk beli di level-level berdiskon, terutama perusahaan yang berfundamental bagus. Untuk trader, be very careful, harus siap dengan pembatasan risiko atau stop loss. Kalau nggak siap pembatasan risiko, jangan trading, investing aja gitu. Oke. Pak, kita mau bagi-bagi hadiah dari Bapak nih ya. Mungkin mau kasih pertanyaan apa nih, Pak? Satu pertanyaan untuk teman-teman jawab. 5 pemenang. Saya pilih pemenangnya. Oke. Tahun ini AKR berulang tahun yang keberapa? Wah, mantap. Oke. Tahun ini AKR ulang tahun keberapa ya, teman-teman ya? Happy anniversary AKR. Yang keberapa? Ayo dijawab. Ini masa Pak, ada yang minta diangkat anak Pak, ada yang mau melamar kerjaan banyak.
Lamar kerjaan, Pak. Kata giveaway-nya lowongan kerjaan, ya ampun. Netizen ini. Oke, Ibu Erna underscore OE, Vina underscore Aprinda. Sorry ya, saya pilih random teman-teman karena masuk komennya cepat banget. Antonius Hidai, Juni underscore collection 1994777, aduh panjang banget. Satu lagi, Isabel Purnama. Iya, udah ada 5 pemenang, langsung aja ketik di DM saya nanti EMT15, nama, email, dan juga WhatsApp. Dan tentunya teman-teman juga follow Instagram dari Akra, ya, AKR Korporindo. Pak Haryanto, satu pesan lagi nih, Pak, closing statement. Ya. Ya kan begini Pak Haryanto. Ya. Jadi closing statement ya. Ya, closing statement, Pak. Silakan, Pak. Jadi satu hal mungkin Akra ini kalau dilihat kita punya equity itu 10,5 triliun. Jadi tadi kalau melihat daripada book value, kita ini sebenarnya hanya 1,1 price to book value. Jadi AKR merupakan salah satu perusahaan yang undervalue kalau dibandingkan dengan historical pas harga sahamnya AKR. Yang kedua, AKR ini sekarang sudah memasukin kalau dilihat 27% dari balance sheet kita itu adalah JP yang telah memiliki tanah hampir 2.000 hektar. Kita percaya beberapa tahun ke depan dengan adanya KEK dan juga Omnibus Law, ini akan menjadi masa panen, masa harvest. Karena kita sudah invest di aset-aset dan infrastruktur, sehingga tinggal untuk customer, untuk tenant-tenant membangun pabrik di kawasan. Yang ketiga, kita ini ada di bisnis yang setiap hari dipakai orang. Ya kayak BBM lah istilahnya. Waktu masa pandemi pun ya orang masih tetap perlu BBM. Meskipun ada resesi pun orang masih tetap perlu BBM. Tapi kalau ekonominya bertumbuh lebih cepat, maka demand-nya akan lebih cepat. Jadi kita mempunyai perusahaan yang very strong balance sheet and cash flow and financially. Kita juga mempunyai aset-aset yang sudah siap untuk dipanen. Kita juga mempunyai bisnis yang dipakai orang setiap hari. Ini yang membuat sebenarnya kenapa dalam sejak saya join AKR, saya itu bisa melihat AKR itu grow like 200 times in the last 30 years. Jadi in US dollar ya, kalau in rupiah mungkin udah ribuan karena waktu saya join itu rupiah to dollar 1.100. Sekarang rupiah sudah 14.000. Jadi karena bisnis model kita kuat, ya kita punya konsistensi manajemennya juga good and transparan, ini yang membuat perusahaan bisa bertumbuh secara konsisten. Oke. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman yang penasaran dengan Akra, yang tiap hari nanyain Akra gimana, secara teknikal udah dibahas, secara fundamental udah dibahas, bisnis model dan prospek ke depan SBOT pun udah dibahas oleh presdir yang sangat luar biasa sekali, Pak Haryanto. Sekali lagi teman-teman, yuk kita ini dong tulis thank you gitu. Nah terima kasih Pak Haryanto untuk waktunya dan juga pencerahannya yang sangat luar biasa sekali. Semoga nanti ke depan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, sharing-sharing lagi, dan pastinya habis ini saya izin kontak Bapak ya Pak ya. Saya juga mau diangkat anak sama Bapak. Thank you Ellen. Terima kasih Pak. Selamat beristirahat Pak Haryanto. Selamat malam. Ya Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye-bye.